Indonesia lolos ke Cina 2025 Piala Asia U20 akan berlangsung tahun depan ya. Iya, mengalahkan tanggal 6 sampai 25 yes. Februari 2025. Capaian dari Indonesia Afrika, kita mengalahkan Timor Leste 4-0. Kemarin menang 3-1 mengalahkan Maldewa 4-0. 3-1 kemarin mengalahkan Timor Leste, dan juga hari ini menahan imbang yang sama-sama memastikan Indonesia lolos sebagai juara grup. Yes. Ke Mas Sabto dulu. Juara grup F, ya emang paling ideal skornya memang imbang. Karena diingetin lagi. Karena menguntungkan dapet loh. Udah diam belum? Karena menguntungkan kedua-duanya untuk lolos gitu. Jadi Yaman pun gak mau ngotot juga, takutnya mereka juga nanti malah kalah. Kayaknya Indra Sabri juga safe juga gitu. Kita terlalu ofensif, nanti transisi terjadi gol malah merugikan tim juga kalau dari sisi peringkat yang runner-up terbaik, karena kan ujung-ujungnya kan selisih gol. Kalau kita selisih golnya dari minus 5 jadi turun minus 4, sementara yang lainnya udah belasan 9 gol kayak gitu-gitu kan malah membahayakan buat kita, membahayakan, lebih terancam. Jadi memang secara nggak langsung skor imbang tuh menguntungkan dua-duanya untuk paling nggak lolos dulu deh ke sana gitu. Tapi ya dari sisi permainan nggak sebagus itu. Ya bisa dibilang lebih ke arah jelek lah dari sisi main. Nggak meyakinkan dari sisi permainannya. Apa yang mau ditunjukkan dengan perubahan di babak pertama dengan main 3-5-2, apa yang mau dicapai nggak kelihatan. Pas balik lagi ke 3-4-3, baru kelihatan tuh ada peluang-peluang. Walaupun golnya muncul di babak pertama gitu ya. Tapi lebih banyak peluang dan lebih menyulitkan Yaman untuk bermain itu di babak kedua. Jadi emang strateginya kayaknya Indra Safri udah ngukur, kita main dengan kekuatan segini, kita main dengan sistem seperti ini, ya sebetulnya apa yang mau dicapai kan yang penting ujungnya lolos, udah dapet gitu.